Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat postingan seorang teman, kalau kita tidak boleh mengucapkan kalimat seperti ini, insyaallah kita akan bertemu di surga. Ya, ada postingan seperti itu, tulisannya insyaallah kita akan bertemu di surga. Tapi katakanlah kalimat yang benar, yaitu semoga kita akan bertemu di surga. Apakah pernyataan tersebut benar, Ustaz? Iya, ini fatwa dari Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ketika ditanya, maka beliau menjawab dengan demikian, bahwa jangan mengucapkan dengan kalimat insyaallah kita akan bertemu di surga. Jangan menggunakan kalimat seperti itu, kata beliau, insyaallah, jika Allah menghendaki. Seakan-akan kita tidak menghendaki. Kita juga menghendaki surga, kan? Tapi kata beliau, ucapkanlah semoga kita, itu harapan. Semoga kita akan bertemu di surga. Jangan semata-mata insyaallah. Insyaallah kita nanti bisa bertemu di surga. Seakan-akan kalimat ini, kan artinya insyaallah itu artinya apa? Jika Allah menghendaki, kita akan bertemu di surga. Memang itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi kata beliau, ucapan yang benar adalah semoga kita. Itu jelas lebih ada pengharapan. Ya, jadi apa yang dibaca di postingan itu memang benar, merupakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah.